di antara manfaat memaafkan orang lain adalah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah untuk masuk surga lebih cepat. Karena seseorang yang di contohnya saja seseorang yang hutang ke kita terus kemudian enggak bayar. Katakanlah 1 juta rupiah hutang ke kita enggak bayar. Maka yaumil qiyamah kita akan dibalas oleh Allah sesuai nilai 1 juta rupiah itu bagi kita di dunia. Apakah kita mati kalau kehilangan 1 juta rupiah? Insyaallah tidak. Tapi kalau kita maafkan, misal gak bayar-bayar kemudian akhirnya kita maafkan, kita ikhlaskan, gak usah kok bilang saya tagih di akhirat, kita maafkan, maka akan diberi pahala oleh Allah yang tidak pernah terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, katanya Allah. Orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala tidak terhitung jumlahnya, saking besarnya. Maka rugi kalau seseorang tidak memaafkan orang lain, walaupun berat gitu. Teori ini gampang, kalau teori gampang, ngelakoni itu yang susah.